pada masa itu, demikianlah firman Tuhan. Tulang-tulang raja-raja Yehuda, tulang-tulang pemuka-pemukanya, tulang-tulang imam-imam, tulang-tulang nabi-nabi, dan tulang-tulang segenap penduduk Yerusalem akan dikeluarkan dari dalam kubur mereka dan diserahkan di depan matahari, di depan bulan, dan di depan segenap tentara langit yang dahulunya dicintai, diabdi, diikuti, ditanyakan, dan disembah oleh mereka. Semuanya itu tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Tetapi semua orang yang masih tinggal dari kaum yang jahat ini akan lebih suka mati daripada hidup di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? Mengapakah bangsa ini berpaling? Berpaling terus-menerus. Mereka berpegang pada tipu. Mereka menolak untuk kembali. Aku telah memperhatikan dan mendengarkan. Mereka tidak berkata dengan jujur. Tidak ada yang menyesal karena kejahatannya dengan mengatakan, apakah yang telah kulakukan ini? Sambil berlari, semua mereka berpaling, seperti kuda yang menceburkan diri ke dalam pertempuran. Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya, pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan. Maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? Sebab itu aku akan memberikan istri-istri mereka kepada orang lain, ladang-ladang mereka kepada penjajah. Sesungguhnya, dari yang kecil sampai yang besar, semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka putri umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu, sebab mereka melakukan kejijikan. Tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu mereka dihukum, firman Tuhan. Aku mau memungut hasil mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur.
tidak ada buah ara pada pohon ara, dan daun-daunan sudah layu. Sebab itu aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan melindas mereka. Mengapakah kita duduk-duduk saja? Berkumpullah, dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu dan binasa di sana. Sebab Tuhan Allah kita membinasakan kita, memberi kita minum racun, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan. Kita mengharapkan damai, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi yang ada hanya kengerian. Dengus kuda musuh terdengar dari Dan. Karena bunyi ringkik kuda jantan mereka, gemetarlah seluruh negeri. Mereka datang dan memakan habis negeri dengan isinya, kota dengan penduduknya. Lihatlah, aku melepaskan ke antaramu ular-ular beludak yang tidak dapat dimanterai, yang akan memagut kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tidak tersembunyikan kedukaan yang menimpa diriku. Hatiku sakit pedih. Dengar seruan putri bangsaku, minta tolong dari negeri yang jauh. Tidak adakah Tuhan di Sion? Tidak adakah rajanya di dalamnya? Mengapakah mereka menimbulkan sakit hatiku dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa asing yang sia-sia? Sudah lewat musim menuai. Sudah berakhir musim kemarau. Tetapi kita belum diselamatkan juga. Karena luka putri bangsaku, hatiku luka, aku berkabung. Kedahsyatan telah menyergap aku. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku?